Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Arifan Java. Berikut akan saya memperkenalkan penghuni baru kandang mini aviary kita. A few moments later. Oke, langsung aja kita perkenalkan satu persatu penghuni baru kandang mini aviary kita. Nah, ini penghuni baru asal dari Papua. Ini burung finch atau burung emprit asal Papua. Namanya Crimson Finch. Ini asal Papua dengan warna muka berwarna merah, dada sampai ekor tembus merah. Ini burungnya sangat cantik nih. Burung asal Papua dengan ekor yang sangat panjang nih, sangat cocok untuk mengisi kandang aviari ini buat teman-teman nih. Nah, ini burungnya dengan warna merah merona dan ekor yang panjang nih, sangat cantik sekali burungnya. Burung Crimson asal Papua. Nah, kalau yang ini yang betina teman-teman, ini Crimson yang tadi jantan, ini betina. Kalau betina dadanya tuh nggak merah, cuman muka sama ekor yang merah, dadanya masih abu-abu atau coklat. Nah, kita masukkan dulu nih yang betina. Nah, ini untuk perbandingan teman-teman, ini jantan itu yang merah merona, itu yang full merah, dan betina masih warna abu-abu di bagian dada. Masih dari tanah Papua, ini burung emprit atau finch jenis Nevermoney. Ini masih dari tanah Papua juga. Ini Nevermoney yang jantan, yang memiliki kepala berwarna putih agak kecoklatan dengan leher berwarna hitam dan dada berwarna coklat dan punggung semburat coklat dan agak abu-abu. Ini Nevermoney yang jenis jantan. Oke, kita masukkan dulu, nanti kita cari yang betina, yang perbedaan untuk yang betina. Oke, kita masukkan dulu yang Nevermoney jantan dari tanah Papua nih, finch Papua. Nah, ini burungnya nih, cakep juga nih burungnya buat koleksi di kandang mini aviary. Selanjutnya Nevermoney asal Papua juga nih, yang jenis betina nih teman-teman nih. Ini kalau betina dia warna kepalanya dia agak pucat, kalau tadi kelihatan ada semburat putih-putihnya tuh kelihatan. Kalau untuk punggung dan dada tuh sama, cuman perbedaannya ada di bagian kepala. Kalau yang jantan tuh lebih putih, kalau yang betina agak kecoklatan. Itu untuk perbedaan Nevermoney jantan dan Nevermoney betina. Cuman perbedaannya cuman ada di warna bagian atas kepala. Ini yang betina, Nevermoney betina, burung finch asal tanah Papua. Oke, kita masukkan dulu nih burung finchnya. Nah, itu udah sepasang jadi burung finchnya. Nah, itu teman-teman perbedaannya tuh finch Nevermoney. Nah, ini burungnya nih, itu yang jantan yang bawah, betina yang atas. Udah pas sepasang yang sama tadi tuh yang Crimson asal Papua. Jadi ada dua jenis finch asal Papua nih buat penghuni kandang mini aviary kita. Selanjutnya akan kita tambah lagi penghuninya dengan burung finch jenis emprit Jepang. Ini kebetulan saya punya banyak burung emprit Jepang. Nanti saya pilih satu ekor buat penghuni kandang mini aviary kita. Ini emprit Jepang, saya ambil satu ekor buat misi kandang. Ini burungnya sangat cakep nih dengan jambul di kepalanya, sangat unik burungnya, burung emprit Jepang. Nah, ini juga ada di Jepang, cuman dia normal kepalanya nggak jambul. Nah, ini yang jambulnya jantan. Nah, kita buat teman atau pasangan di Jepang yang sudah ada atau yang udah ada betina, yang ini jantan, kita masukkan supaya bisa
ada temennya yang baik jenis Jepang. Nah ini burungnya ini cakep dengan kepala ada jambulnya, sangat lucu burungnya. Nah kalau yang ini masih, kalau yang betina normal warna coklat, krem coklat. Nah ini kalau masih di bawah aja nih, mungkin masih takut dengan tempat baru. Selanjutnya adalah burung bondol hijau pinglis atau burung pin toilet parrot fins, atau ada juga yang menyebut dengan burung emprit pelangi. Burung yang sangat cakep ini untuk menambah koleksi kandang mini aviary dengan muka berwarna biru dan punggung berwarna hijau, kemudian ekor panjang berwarna merah dan dada berwarna merah juga. Ini burung bondol hijau pinglis. Ini buat teman-teman yang mau ngoleksi burung bondol hijau pinglis nih, sangat cocok untuk mengisi kandang mini aviary atau kandang aviary burung jenis fins. Nah ini yang jantannya. Nah saya juga ada yang betina, cuman saya lihat di mana tadi betina. Nah ini teman-teman, ini yang betina. Kalau yang betina dadanya coklat polos, kalau yang jantan dadanya berwarna merah. Untuk selanjutnya ada burung gelatik belong, cuman ini yang jenis Holland atau yang warna coklat mata merah. Ini yang Holland teman-teman, ini buat pengisi kandang aviary juga nih. Ini burung gelatik belong jenis Holland berwarna coklat dengan mata merah. Ini ekornya coklat, cuman bagian badannya agak pudar coklatnya karena muka istilahnya kalau yang nyebutin. Nah ini juga ada jenis gelatik yang berwarna putih dan warna grey atau natural atau warna abu-abu. Selanjutnya ada burung zebra fins. Ini yang jenis timor, warna natural grey atau warna dasar dari burung zebra fins. Ini asal dari Timor Timur dan sekitarnya. Ini asli Indonesia, lokal juga ini burung jenis zebra fins. Dan ada juga yang jenis Aussie atau medium, udah ada di video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat keseluruhan dari penghuni kandang mini aviary ini, bisa dilihat di video sebelumnya. Video sebelumnya ada 12 jenis, tadi ditambah sama beberapa jenis burung jenis fins. Jadi semakin ramai ini penghuni kandang mini aviary kita. Untuk teman-teman yang mau bikin kandang mini aviary seperti ini, bisa dicek di video sebelumnya. Ada cara membuat kandang mini aviary dan 12 jenis fins penghuni kandang mini aviary. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari channel YouTube Harifan Java.